Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya di channel SKT Minute, di mana kami akan mencoba mengupdate kembali untuk visual lalu lintas atau info seputar lalu lintas yang kami pantau dari Komplek Universitas Amikom Yogyakarta, tepatnya di Jalan Ring Road Utara, sahabatku ya. Nampak untuk saat ini kendaraan yang melintas di depan Komplek Universitas Amikom Yogyakarta baik dari arah timur maupun dari arah barat, namun terlihat sedikit lengang ya, tidak seramai hari-hari biasanya atau belum begitu nampak ya, 1-2 yang melintas dari arah barat maupun dari arah timur. Namun kelengangan ini terjadi karena adanya lampu traffic light yang ada di sebelah barat dan sebelah timur ya, sehingga kendaraan yang melintas di depan Komplek Universitas Amikom Yogyakarta ini harus bergantian, sahabatku semuanya. Sahabatku, sahabat SKT Finet, nampak kendaraan saat ini yang melintas baru saja dari arah barat menuju ke arah timur, ini juga nampak. Wah, ini bis besar Handoyo ya, Handoyo, nampak sahabatku semuanya. Oke sahabatku, sahabat SKT Finet, kami menghimbau pada sahabat-sahabatku yang kebetulan sedang melakukan perjalanan jauh, mengalami lemah, letih, bahkan mengantuk ya sahabatku semuanya. Silakan untuk sahabatku menepikan kendaraan sejenak ya, untuk beristirahat, mencari, silakan sahabatku mencari tempat-tempat yang aman untuk beristirahat. Dan tak lupa kami mengingatkan kembali pada sahabatku yang sedang berkendara, silakan gunakan sabuk pengaman bagi sahabatku yang menggunakan kendaraan roda 4, dan gunakan helm bagi sahabatku yang menggunakan kendaraan roda 2. Informasi kejadian saat ini nihil, sahabatku semuanya. Untuk informasi pada kemarin sekitar pukul 12 lebih ya, di Jalan Janti ada pengumpulan massa di mana arus kendaraan dari arah barat, yaitu dari arah kota Jogja menuju ke Solo, dialihkan melewati Seturan ya sahabatku, sehingga kendaraan terjadi sedikit penumpukan ya di sekitar Seturan. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk informasi tentang lalu lintas. Semoga bermanfaat. Tetap semangat sahabatku. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini sahabatku, hari Jumat 7 Januari 2022 pada pukul 6 lebihnya 14 menit waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Tetap semangat dan selamat beraktivitas kembali.